Partai Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Basuki Cahaya Purnama dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mendatang. Deklarasi dukungan dibacakan PLT Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yoris Rawiyai. Menurut Yoris, dukungan tersebut merupakan keputusan DPD Partai Golkar dan akan disosialisasikan kepada seluruh kader pada musyawarah daerah DPD Golkar DKI pada 19 Juni mendatang. Yoris mengatakan dukungan ini diberikan berdasarkan hasil kajian dan perbincangan politik yang dilakukan Partai Golkar selama beberapa hari terakhir. Partai Golkar juga telah melakukan komunikasi dengan Partai Nasdem dan Hanura yang sudah lebih dahulu mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok. Golkar mendukung saudara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok untuk menjadi gubernur pada 2017. Nah, dua tugas itu yang kemudian kami konsolidasikan. Ini hari kami ketemu dengan seluruh unsur DPD Golkar tingkat 1, termasuk fraksi dan ormas